Shalom, assalamualaikum. Selamat berjumpa dengan keluarga Pak Jin. Gimana pemirsa kabarnya? Doa dan harapan Ibu, pemirsa semua tetap dalam keadaan sehat ya. Semua diberkati Tuhan, panjang umur, banyak rezeki. Kembali bersama Ibu hari ini pemirsa. Hari ini Ibu mau ini pemirsa membuat kolak dari waluh pemirsa. Ini kemarin Ibu dikasih waluh sama temannya Ibu ya, namanya Mbak Maralis, yang sekarang tinggal di Bandung ya, Bandung campur darat ya. Kemarin mampir di rumah Ibu, Ibu dikasih waluh pemirsa. Ini terima kasih Mbak Maralis waluhnya. Ini mau tak buat kolak pemirsa ya. Dan mari kita akan kumpulkan bahan-bahannya apa saja ya, membuat kolak waluh ya pemirsa. Selamat menonton. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ini pemirsa bahan-bahannya, ini ada waluh, ada gula merah, nanti dikasih gula putih sama santan. Yang belum ada ini ya pemirsa, daun apa ya, daun pandan, nanti cari di belakang ya pemirsa. Kita mau cari daun pandannya dulu ya pemirsa. Ibu tanam di belakang ya pemirsa. Ambil daun pandan. Ini loh pemirsa, daun pandannya Ibu pemirsa. Kita mau ambil daun pandannya pemirsa. Satu, taruh ini dulu. Ini dua, kita ambil dua ya. Cuci bersih dulu daun pandan. Temannya Ibu Mbak Maralis itu setiap panen gitu teman-temannya dikasih pemirsa. Kemarin panen kangkung, Ibu dikasih kangkung. Kemarin panen apa itu, buah naga, dikasih buah naga. Panen padi itu loh pemirsa, Ibu juga dikasih loh pemirsa. Teman Ibu waktu masih di sekolah ya, dulu kan aslinya Tulungagung Mbak Maralis itu, terus menikah suaminya itu orang campur darat ya, jadi dia tinggal di sana jadi petani pemirsa. Jadi nek panen Ibu masih dikasih pemirsa, dikasih beras. Ini panen waluh, dikasih waluh. Kita doakan Mbak Maralis keluarga, kita diberikan kekuatan, kesehatan. Ini katanya nggarap anu pemirsa, nggarap sawah, nggarap padi, oh tanam padi, tandur lek ngarani ya. Muga-muga diparingi sehat, ngolek nandur pari iso panen berlimpah-limpah.
dulu. Ibu bikin kolaknya di pawonan pemirsa, karena ini tadi baru masak. Geninya cek nganga, eman-eman pemirsa. Ibu pakai ini, pakai ompreng yang lauk ini pemirsa. Nanti kita tambahi dengan gula putih pemirsa. Tambahi gula putih pemirsa. Sempuk baru. Kurang kok titik. Ini pemirsa, setelah dikasih sarapan, makan, terus dolanan lincak-lincak, ngumpul-ngumpul, baru kesel kabeh turu. Loh, pemirsa, senengannya turu ning keset pemirsa. Bang Polo lo, Bolu Gulung, Lili, Bapak Vipo. Es, ndak ngrungokne ngantuk tenanan pemirsa. Di barang. Lagi dintani umupe rata di atas. Santannya dikulit pemirsa. Di atas matang-matang. Pemirsa, kolaknya sudah jadi pemirsa. Mantap pemirsa. Ini pemirsa kolaknya. Terima kasih buat pemirsa semua sudah setia menonton video kami hari ini. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe ya, supaya ibu lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten selanjutnya. Dan saya terus doakan doa-doa yang terbaik buat pemirsa semua dimanapun pemirsa berada. Tetap semangat, tetap berkarya. Yakinlah, percayalah bahwa hari ini adalah hari yang penuh berkat, hari yang penuh mujizat. Shalom. Assalamualaikum, sampai jumpa. Tuhan memberkati.